Saya Muhammad Sam Firdaus. Saya bela ikan ni dah cukup lama jugalah. Maybe jalan 6 tahun lebih lah. Maybe dalam selama tu. Lepas tu saya start suka ikan-ikan ni bila nampak kat YouTube. Time tu saya suka mancing. Bila tengok dekat YouTube ada 25 jenis toman, saya buka, wah memang cantik-cantik lah. First nampak memang maru lah, maru, auranti apa semua. Lepas tu sekarang ni saya ada keep beberapa species. Ada banyak lah, tapi tak ni lah, tapi tak lengkap. Macam maru, pulkra, asatika, banyak lagi lah. Saya tak susah kalau untuk jaga cana ni, khususnya maru lah, memang tak susah. Dia pH pun tak perlu rendah macam dekat habitat asal dia. Suhu pun sama macam dekat Malaysia. Lepas tu yang mungkin susah sikit ialah cana-cana subtropis yang dari India ke China. Itu mau ada, untuk pertama kali kena ni dulu lah, kena samakan dengan habitat asal dia dulu. Macam tu, nanti lama-lama makin stabil okey lah kot. Sebab saya pun bela auranti tak pakai kipas, suhu 27-28, alhamdulillah semua okey lah. Lepas tu untuk setting tank saya macam biasa sajalah, tak pump pun kadang on, kadang saya tak on, nampak kotor baru on. 3-4 bulan, bahkan ada yang 6 bulan lah untuk tank maru saya baru water change. Untuk masa ni cana yang paling saya suka, semua orang tahu lah saya suka maru. Dekat sini ada maru Pahang, ialah saya bela dari saiz 4 inci sampai saiz 14-15 inci ni makan masa 3 tahun lebih lah, 3 tahun setengah, sebab saya tak push makan kan. Cara saya nak pilih ikan cantik ke tak cantik, kalau kita ambil dari baby, basic dia dari bar lah, dari segi bar. Bar tu nak balance macam itu, nak balance. Kalau boleh simetris lah, simetris sambung atas lah. Kalau boleh macam itu lah. Lepas tu kalau bukan kata bar simetris nanti boleh confirm cantik ikan selector cantik, tak. Bar yang tak sama, yang serabut pun boleh cantik lah. Sebab ini basic saja, basic select lah kan. Untuk kawan-kawan yang baru nak start main, jangan lupa tank dengan air lah, itu yang penting untuk mula-mula. Lepas tu pasir dengan background tu ikut selera sebetulnya, tak ada khusus lah, tak ada khusus. Kalau putih bunga, background hitam untuk color, tak ada lah menurut saya. Saya pun banyak groom bunga guna background hitam, saya pun banyak, kebanyakan saya guna background hitam. Lepas tu pasir yang rekomen, yang cantik lah saya rekomenkan pasir malam, merah ke hitam ke boleh. Lepas tu Rio Sand Kerala yang kala merah atau Japanese Red Sand, itu favorite saya lah. Macam tu saja. Pemakanan mau jaga, hari-hari bagi makan tapi secukupnya lah. 2 hari sekali pun boleh, nak selang-seling sehari pun boleh.